Kembali lagi di channel aku, dan kali ini aku mau ngebahas tutorial sesuai yang kalian lihat di judul maupun di thumbnail video aku. Aku bakalan ngajarin ke kalian gimana caranya menambah ruang memori di telepon atau menambah ruang storage di handphone kita. Nah, cara ini juga berlaku di handphone Android ataupun di iOS ya guys. So, buat kalian yang penasaran, pastikan untuk nonton video ini tanpa di skip dan sampai selesai ya. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya guys, dan dukung channel ini hingga semakin berkembang. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video dan tutorial-tutorial terbaru aku lainnya. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, jadi pertama-tama di sini aku mau nunjukin ke kalian kalau storage di handphone aku tuh udah terpakai sebanyak 86 GB dari 128 GB ya guys. Seperti yang kalian sendiri, storage di handphone aku tuh udah hampir penuh. Apalagi buat kalian yang mungkin storage-nya cuma sebesar 62 GB, itu mungkin bakal cepet banget menuhin memori kalian. Karena seperti yang kalian tahu sendiri, memori handphone kita tuh nggak tahu kenapa cepet banget penuhnya. Apalagi buat kita yang sekolah daring, pasti cepet banget buat menuhi memori kalian karena terlalu banyak chat-chat atau aplikasi-aplikasi yang wajib kalian pakai untuk kebutuhan sekolah daring kalian. Di sini aku mau kasih dua tips dan cara buat kalian. Nah, cara pertama, di sini kalian bisa gunain aplikasi Google Drive. Nah, aplikasi ini biasanya udah ada di handphone kita ya, teman-teman. Karena aplikasi ini adalah bawaan di handphone kita. Nah, di sini aku mau nunjukin dulu ke kalian kalau storage di Google Drive ini tuh sebesar 15 GB ya, guys. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, di sini aku udah terpakai sebesar 2,3 GB di penyimpanan Google Drive ini. Di sini kalian bisa gunain untuk menyimpan video, foto, aplikasi, dokumen-dokumen, dan file-file lainnya ke Google Drive ini ya guys. Nah, caranya kalian bisa pergi dulu ke galeri di handphone kalian, kemudian tinggal kalian pilih aja beberapa foto atau video yang mau kalian simpan ke Google Drive-nya. Aku sendiri pakai HP Android ya guys. Di sini aku mau ingatin ke kalian kalau tutorial ini dan cara ini juga bisa digunain di HP Android maupun di HP iPhone ya. Oh iya guys, kemarin aku ada buat tutorial gimana caranya ngerubah tampilan Play Store di Android menjadi App Store iPhone. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa klik link yang udah aku taruh di atas ya. Thank you. Oke, kita lanjut. Caranya, kalian tinggal klik kirim atau share di sini. Kemudian kalian tinggal pilih aja share ke Google Drive kalian ya, guys. Nah, di sini kalian diminta untuk masuk ke akun Gmail kalian. Di sini tinggal kalian pilih aja ke akun Gmail yang sering kalian pakai. Kemudian di sini kalian juga bisa ubah nama filenya loh guys. Misalnya di sini foto lama gitu. Jadi foto-foto yang kalian upload atau kalian simpan di Google Drive ini nggak bakal hilang ya guys, selama kalian masih ingat akun Gmail kalian ya. Kemudian kalian tinggal klik simpan aja di sini, maka secara otomatis fotonya akan berhasil tersimpan di Google Drive kalian. Nah, seperti yang kalian lihat ya, dia prosesnya cepet banget menguploadnya di Google Drive kita. Seperti yang kalian lihat di sini juga udah ada beberapa file atau foto-foto atau video-video yang udah aku upload di Google Drive. Nah, ini aduh udah banyak banget ya guys. Jadi mulai dari tugas-tugas kuliah aku maupun video-video record YouTube aku udah aku simpan di sini supaya nggak hilang nantinya. Jadi buat kalian yang udah ngupload foto maupun video yang udah kalian upload ke Google Drive, dia nggak bakalan hilang selamanya guys. Walaupun kalian hapus
filenya atau fotonya itu di galeri handphone kalian, jadi udah pasti aman ya guys. Nah buat kalian yang mau nyimpan foto-foto lama, Google Drive ini berguna dan worth it banget buat kalian, karena udah pasti aman dan juga penyimpanannya juga banyak banget, sebesar 15 GB. Oke, jadi itu adalah cara pertama dan tips dari aku. Kemudian untuk cara kedua, kalian bisa gunain aplikasi foto di sini. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, untuk aplikasi biasanya udah ada di handphone kita karena ini adalah aplikasi bawaan handphone. Di sini juga aku mau nunjukin ke kalian kalau storage di aplikasi foto ini juga sebesar 15 GB. Seperti yang kalian lihat di sini, aku udah memakai sebesar 470 MB. Karena jujur aku sendiri masih jarang memakai aplikasi ini untuk menyimpan file-file atau foto-foto aku di handphone. Karena biasanya aku memakai aplikasi Google Drive. Mungkin kalau misalnya aplikasi Google Drive aku udah kepenuhan storage, aku bakal pakai ini. Jadi ini adalah tips kedua buat kalian. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal pilih beberapa foto atau video dan kemudian kalian share ke aplikasi foto tadi ya guys. Nah di sini kita klik aja upload ke foto, kemudian tinggal teman-teman klik aja upload. Nah seperti yang kalian lihat sendiri, dia proses upload fotonya itu cepet banget ke aplikasi fotonya. Nah seperti yang kalian lihat sendiri, di sini ada foto kucing ya guys. Nah foto ini diambil pada hari Minggu kemarin di HP ibu aku, karena akun Gmail di aplikasi foto ini terdaftar dan dipakai di HP ibu aku. Seperti yang aku jelasin tadi di Google Drive, kalau di aplikasi foto ini nggak bakal hilang juga foto-foto yang udah kalian upload. Dia bakal ada selamanya di situ, walaupun kalian hapus di galeri kalian ya guys. Jadi udah pasti aman, dan cara ini ngebantu banget buat ngurangin ruang storage atau ruang penyimpanan di handphone kita. Dan pastikan kalian masih ingat akun Gmail yang kalian pakai untuk mengupload atau menyimpan foto-foto kalian ya. Meskipun kalian ganti handphone atau sudah bertahun-tahun, fotonya itu nggak bakal hilang selama kalian masih ingat dengan akun Gmail kalian. Oke, jadi itu aja tutorial dan tipsnya dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga kalian berhasil. Semoga kalian suka dengan video aku kali ini. Buat kalian yang suka dengan video aku kali ini, jangan lupa di like, komen di kolom komentar di bawah enaknya aku buat tutorial apa lagi. Subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa tahu tutorialnya. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Do you wanna know?